my boy Willie. Yeah, I'm good, Libra Aguila. What's good? Up? I'm good, as always. I miss you guys. I miss you, my friend. I miss being on the show. Yoi. Apa? Gue tuh tadi ya, on the way ke sini, gue lagi dengerin lagunya Taylor Swift yang baru. Ya, Look What You Made Me Do. Dan itu kayak video klipnya keren banget. Dan gue langsung kayak recap ke video klipnya kemarin-kemarin. Terus, gue nemuin lagi video klip, salah satu video klip dia terkeren itu adalah yang dia sama Girl Squad-nya. Okay. And like, it made me thinking, gila keren banget ya Taylor. Dari dulu sampai sekarang itu bener-bener erat banget hubungannya sama teman-temannya, dan teman-temannya juga successful semua. You know, banyak tahu musisi-musisi yang kayak begitu, man. Kita bahas aja hari ini. Ini musisi-musisi ya, mereka itu semua udah apa sih? Udah bersahabat dari awal mereka muncul. Oke, okay, jadi musisi-musisi yang berawal dari persahabatan. Let's do that. Okay. Right, let's check out this clip. Okay. Now here we go. Let's be back. Nah, sekarang nih ada satu musisi yang ternyata udah mereka tuh udah deket banget dari lama, udah sahabat lama banget. Lo tahu ini enggak? Persahabatan antara si ini nih. The one you said before, siapa? I forgot Taylor the name. Swift. Taylor Swift and Selena Gomez. Ternyata mereka tuh ya udah dari way back. Iya, gue baca in an article itu sebenarnya mereka bersahabatnya udah dari kayak 13 tahun ya. Jadi awal-awal karirnya mereka banget tuh, ya kan? They started off very young, mereka udah bersahabatan dan actually lagu yang We Are Never Ever Ever Getting Back Together itu sebenarnya bentuk dari supportnya Taylor Swift untuk Selena Gomez yang sebenarnya. Taylor tuh nggak terlalu setuju Selena balikan sama Justin Bieber. Oh gitu. Time. Jadi itu lagu bukan tentang Taylor, tapi lebih ke buat Selena. I can't say that juga ya, karena banyak fans-fansnya yang sebenarnya ngubung-ngubungin, ngekait-kaitin sama Taylor Swift and mantan-mantannya. Okay. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya itu bentuk support dia sama Selena Gomez juga. Oh wow, that's pretty dope, man. That's dope. Sampai persahabatan mereka itu saking kuatnya ya, saking mereka itu have each other's back. Mereka tuh sampai punya playlist, boy. Apa playlistnya? Playlistnya tuh kekuatan wanita gitu, kayak women empowerment gitu. Apa lagu-lagunya yang ada di playlistnya? Yang ada di dalamnya tuh termasuk kayak Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Okay. Ada juga Hot and Cold dari Katy Perry. Okay. Pokoknya those songs dope. Yang kalau bagi mereka tuh bisa menyemangati mereka dan bisa pokoknya bikin mereka kuat lah gitu. Interesting, gue baru tahu loh itu lagu We Are Never Getting Back Together tuh is something to do with Selena. Nah, tapi anyway ada juga nih dari Korea nih, Taeyang and G-Dragon. Kalian tahu nggak, Taeyang sama G-Dragon ini ternyata udah dari dulu banget udah temenan ya. GD dan Taeyang ini pertama kali bertemu waktu itu umur 13 tahun, Libra. Iya, yeah, jadi GD sama Taeyang ini dulu sempat jadi model video klipnya Ayo. Ayo itu yang dinyanyiin sama Jin Sean. Oh, oke. Okay. Yoi. Jadi mereka way back ya? Way back in the days. Alright, let's give him a clip. Okay, we have this cool clip for you guys. Check it out. Hi guys, tau gak sih lo kalau band satu ini nih benar-benar mengawali karir mereka dari mereka masih di kampus. Bersahabat di kampus dan sama-sama ngisi musik di teater Pagupon. Akhirnya sekarang semua orang udah tahu mereka. I'm talking about Payung Teduh. Benar banget guys. Jadi dulu Is dan Chomi ini bersahabat waktu di kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Kebetulan sama kampusnya sama gue juga. Mereka itu senior-senior gue. Nah, jadi awalnya tuh bahkan nama Payung Teduh itu dapetnya karena mereka sama-sama lagi ngomongin musik waktu ada di Payung Teduh gitu. Payung di taman, di Kansas, kantin sastra. Hey, what's up FIB people? Represent. Nah, awalnya mereka share about their interest in music. Terus tahun 2008 akhirnya dia ngajak Cito untuk gabung juga megang drum. And after that di tahun 2010 masuklah Ivan untuk ngisi gitarnya. And boom, now they're huge. Lagu mereka yang pertama kali dibuat dan juga ditampilkan itu adalah Angin Pujaan Hujan. Who doesn't know that, right? Oh my God, seneng banget kalau ngeliat kayak gitu ya. Benar-benar mulai karir dari awal, sekarang they're getting big together. Dan salut banget, shout out to Mas Is, Mas Cito and everything, and everyone. Mereka itu ya, walaupun udah sebesar sekarang, kalau misalkan diajak tampil di FIB, UI, mereka selalu excited banget. Gak peduli soal apapun itu materi dan segala macam, yang penting mereka pengen banget tampil karena disitulah sejarahnya benar-benar dimulai. Shout out to Payung Teduh. Oke, sekarang giliran gua. Nah, kalau dari gua langsung kepikiran Niji. Jadi awalnya nih ya, Niji ini dari persahabatan Rama dan juga Andro. Mereka tuh ingin membentuk sebuah band, oke? Selanjutnya, Ariel tuh bergabung bersama mereka dan mereka menciptakan lagu yang namanya Maria. Tapi at the time, lagunya ini belum dinyanyiin sama Giring. Giring belum masuk nih, jadi it was just a demo, it was just a song. Terus tiba-tiba mereka berpikir kayak, yo,
gimana kalau lagu ini kayak kita butuh vokalis deh. Kalau kita pakai vokalis kayak lebih keren, lebih afdol. Ya udah akhirnya mereka merekrut Giring dan itulah cara Niji berbentuk. Then I tell you what, mereka tuh dari awal tuh sebenarnya udah berteman, oke? Okay? Jadi mereka tuh saling rekomendasi, si ini rekomendasi ini. Kayak Andro itu merekomendasi Andri yang juga satu kelompok lah, mereka tuh satu kelompok main. Dan akhirnya Andri bergabung sebagai drummernya. So that's how it works, oke? Okay? Ini video klip berikutnya, check. 1, 2, 3, Wild Thoughts, go! I don't know if you can take it. Boom. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning on the switches like you keep a leg tag. Wagga waits it on the ground like a Nagga like this can't be around you. And with a little down a notch, cause I can do the things that I'm going to. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Yeay, baru cover lagu. Kangen ya gue cover lagu ya. Kangen ya. Iya. Kalau sendiri basi ya covernya. Basi. Karena serame rame rame kayak gini. Paling asik tuh emang kalau lagi seru-seruan sama teman-teman. Yeah. Terus nge-cover lagu, yoi. Eksis bareng. Yoi, setuju gue. Pas banget nih, karena sekarang nih ada kesempatan buat kalian semua yang lagi nonton nih cewek-cewek bisa akses bareng bestie kalian, bisa ikutan Easy Video Music Star. What is that, Randy? Nah, jadi Easy Video Music Star adalah ajang pencarian bakat untuk cewek-cewek umur 12 sampai 18 tahun. Oke. Okay. Nah, jadi kalian cari nih bestie kalian minimal 2 orang sampai 5 orang dan bikin video yang paling kece, boleh menyanyi atau enggak menari. Oke. Okay. Dan kalian boleh main alat musik atau enggak diiringin musik. Pokoknya bikin yang paling kece, yang paling keren, original dan stand out from the crowd. Oke. Okay. Don, gimana caranya, Don? Nah, kalau misalnya videonya udah jadi, kalian bisa langsung aja upload di YouTube kalian dan disubmit ke Microsite Easy di geteasygetlove.com/vmstar4. Atau enggak kalian juga bisa di mention ke kita di upload di Instagram atau enggak di Twitter di easylove.id atau di Facebook geteasygetlove atau juga bisa di LINE, WhatsApp dan juga emailnya Easy. Oke. Okay. Wow. Jadi kalian masih bisa upload nih karena the maximum deadline adalah 6 Oktober 2017. Masih ada waktu. Oke, okay, masih ada waktu dong. Masih ada waktu. Kalau itu buruan aja guys, cepet-cepet daftarin kamu dan besties kamu. Kapan lagi eksis bareng besties? Yes, right. Dan ada hadiahnya loh. Apa? Hadiahnya tuh keren banget. Jadi gini, kita bakal milih 2 pemenang dari kategori menyanyi dan juga menari yang akan tampil di Big Bang, yaitu malam puncaknya. Oke. Okay. Dan pemenang Video Music Star 4 akan mendapatkan 3 hadiah yang sangat super special. Oke, okay, first up. Yang pertama, uang tunai total puluhan juta rupiah. Oke. Terus yang kedua, kalian bisa masuk menjadi cover majalah. Wow, yes. Terus apa lagi? Terus yang ketiga, kalian akan masuk televisi nasional. Wow. Keren banget ya. Di breakout, bisa di breakout dong. Boleh kalau diundang? Undang ya. Kalau gua sih mau ya. Kita gua sih mau sini. Ada mereka di breakout. Oke. Okay. Boleh ya? Deal. 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 Breakout. See you, the future winners. Langsung aja ikutan guys. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan kamu tadi kan bisa cover lagu, bisa nari, siapa tahu bisa nge-cover lagu yang abis ini nih. Okay. Kita bakal kasih kamu video klip yang cool banget dari Charlie Puth. Let's talk about One Republic, yuk! Yap, karena One Republic itu juga salah satu band yang berawal dari persahabatan. That itu awalnya Brian Tedder sama si Zach Filkins. That's right. Mereka SMA. Tapi mereka karena pindah-pindah tempat, maksudnya satu sekolah di sana, satu sekolah di sini, akhirnya mereka nggak ngelanjutin band mereka yang di saat itu judulnya This Beautiful Mess. Nah, tapi mereka akhirnya ketemu lagi beberapa tahun kemudian, di tahun 2002, membentuk band dan namanya Republic. Without the one, ya? Tadinya nggak ada One Republic, tapi abis itu mereka sign kontrak barengan sama Columbia Records. Nah, ternyata Republic itu udah diambil orang nama bandnya. Oh, udah ada nama band Republic. Akhirnya diubahlah menjadi One Republic. Oke, kalau gitu go boy. Manusia Rakyla, we're signing out. Bye.